Icom IC 2200 layarnya hitam. Harusnya seperti ini. Tapi kenapa yang itu hitam? Tenang ya. Ini bukan layarnya yang rusak, tapi memang sudah diganti layarnya sama layar yang color. Dan inilah penampakannya. Oke, radio ini kerusakannya dia tidak bisa ngejam ya, atau tidak bisa on air. Dipijit PTT otomatis langsung off. Tapi posisinya tetap ngejam, cuman di display tulisan tag-nya hilang dan power pun hilang. Nah, seperti inilah penyakitnya. Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya? Saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, dilimpahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Ya, bagi yang baru menemukan channel ini, selamat datang, selamat bergabung di channel W Electronic. Masih bersama Ridwan Patrick, Ridwan nama asli saya, Patrick nama panggilan di udara. Nanti sedikit saya ceritakan sejarah nama Patrick itu ya. Sudah ada jumper juga ya di blok CPU-nya. Oke, kita tes lagi sambil buka SQL biar ketahuan, berarti on air masih berjalan ya. Yang hilang itu tulisan TX dan power. Biasanya penyakit model begini adalah di bagian head unit ya, di bagian blok CPU ini. Sekarang kita coba pakai head unit yang lain. Apakah normal? Normal ya. Pakai head unit yang lain. Normal, berarti penyakitnya di blok CPU. Cek cek satu cek cek Roger. Halo. Ini blok CPU-nya sudah saya kembalikan ke bawaannya. Oke, sambil bongkar ini kita ngulas sejarah nama Patrick yang tadi. Waktu tahun 80-an akhir. Waktu itu lagi seneng-senengnya ngebrik di 100 meter menggunakan tabung. Mungkin karena radiasi jadi berdampak ke tubuh. Dari situlah teman-temanku manggilnya Patrick. Patrick itu adalah singkatan peot pecekrek letik, yang artinya kurus kering. Jadi seperti itulah sejarah nama Patrick tercipta. Sekarang kita lanjut ke pemeriksaan bagian komponen-komponen yang berhubungan dengan PTT. Komponen-komponen yang berhubungan dengan PTT sudah saya ganti dan sudah saya solder kakinya satu persatu buat ngunci. Tinggal diratakan saja sekarang pakai hot air supaya kakinya tersolder semua. Oke, kita lihat dulu solderannya, takutnya masih ada yang belum nempel atau belum matang nih. Sudah tersolder semua, sudah rata. Sekarang tinggal kita tes. Sudah stabil ya. Power naik terus. Oke, saatnya kita rapihkan
blok CPU-nya. Kita masukin ke cover depan atau block head CPU. Kita geser dulu frekuensinya. Nah, di sini kosong. Dan kita langsung cek power. Oke, kita bentang agak lama. Oke, aman ya. 1 2 ciku cik one this one cik ojur. Terima kasih telah subscribe pada channel ini. Semoga dilancarkan usahanya, dimudahkan cita-citanya, panjang umur, sehat selalu, dan berkah. Amin ya robbal alamin.